Nah, di sini kita perlu menyamakan usia telurnya biar nanti nggak ditinggal, karena merpati itu tahu kapan waktunya menetas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih sudah klik video ini. Oke teman, jadi ini ada usia telur yang sama. Jadi mau kita babukan ya. Untuk membabukan telur merpati, seperti biasa kita pancing dulu. Keluar sarang seperti ini. Sebelum dibabukan, kita cek dulu embrionya, telurnya fertil atau enggak. Kita cek dulu penampakannya seperti ini. Ini fertil ya. Ini tandanya telur dibuahi si pejantan, jadi kita bisa babukan. Kita cek satunya lagi. Kalau ini bening, tandanya nggak dibuahi si pejantan, jadi nggak usah kita babukan. Oke teman, jadi cuma satu yang fertil. Jadi kita tempelin aja, nggak apa-apa. Kalau tiga masih bisa menetas. Nah, di sini kita perlu menyamakan usia telurnya, biar nanti nggak ditinggal, karena merpati itu tahu kapan waktunya menetas. Kalau sudah tanggal tua nggak netas, pasti ditinggal. Kita tempelin seperti ini ya. Terima kasih buat teman-teman sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya ya.